Hai, assalamualaikum sobat YouTube. Selamat pagi buat semuanya ya. Hari ini hari libur. Kita sekeluarga ada niatan buat jalan keluar dan kebetulan kita mutusin untuk berlibur di daerah Jawa Tengah, tepatnya berada di Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah ya. Karena ada beberapa objek wisata yang bagus di sana dan kita belum pernah ke sana. Nah, kebetulan karena rumahku di Jogja sebelah timur, jadi aku ambil perjalanannya lewat jalur timur. Jadi Jogja, Klaten, dan kemudian ambil ke kiri ketemu Boyolali. Nah, di sini nih ada soto namanya Mbok Kiem yang juara di tahun 1950 ya. Nah, di sini di Boyolali kita berhenti sejenak untuk menyapa perut dengan sarapan soto. Yeah, ada soto Mbok Kiem di sini yang terkenal juara dari tahun 1950 ya, teman-teman. Nah, tampilannya soto seperti ini. Sotonya bening dan aneka toppingnya ada daging sapi dan juga ayam. Tapi yang terpenting di sini bukan daging sapinya atau sotonya ya, tapi yang menarik perhatian adalah aneka rupa lauk pauknya. Jadi ada banyak banget aneka macam lauknya ya, teman-teman ya. Yang pastinya mengugah selera banget. Jadi kesannya terabaikan sotonya, tapi fokusnya ke lauknya. Iya dong, segitu banyak masa nggak tertarik ya? Ya, soto Mbok Kiem ini ada di beberapa titik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya ya, teman-teman. Jadi gak cuman sekedar di Boyolali saja. Tapi aku bandingin beberapa kali, rasanya memang sedikit agak beda di kuahnya gitu kalau misalnya mau bandingin. Tapi ya sudahlah, yang terpenting sekarang isi perut di sini di Boyolali. Nah, gimana ya teman-teman semuanya? Kepengen nggak? Iya dong, penasaran. Siapa tahu kalian semua suatu saat lewat sini mau kemana dan dari mana bisa mampir ya. Sangat recommended untuk isi perut jika perjalanan jauh, karena soto itu kan sifatnya ringan ya, nggak terlalu berat. Gitu deh teman-teman, review aku kali ini di perjalananku yang pertama berangkat ya, ini baru berangkat. Oke nih, sekian dulu review dari aku. Kita lanjutkan perjalanan. Semoga hari ini menyenangkan buat kalian semua. Sampai ketemu di review selanjutnya ya dari aku. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. See you, bye-bye. Assalamualaikum.